Halo guys, ketemu lagi bareng Mas Super Project. Jadi di video kali ini gua akan ngetrip ya dari Jalan Urip Sumoharjo, tepatnya di pintu kereta guys. Pintu kereta deket Jagabaya ya. Dan sekarang tepat jam 12, jadi bisa dibilang tripnya trip tengah hari bolong guys. Iya. Tapi tenang aja, gua tetap puasa. Sekarang pas ya jam 12. Oke, buat teman-teman yang ada kritik, saran ataupun request, akan dibuat video trip tentang apa, bisa tulis di kolom komentar. Untuk ke Puri Gading guys, kita bisa ambil kiri ya, kita lewat Jalan Pahlawan, jadi nggak perlu lewat Jalan Teguh Umar, kita cukup lewat Jalan Pahlawan ini. Ya, jadi setelah melintasi Jalan Pahlawan ini guys, berujungnya juga tetap di Jalan Teguh Umar, cuma di sini kita melewati apa nge-bypass gitu Taman Makam Pahlawan guys dan Rumah Sakit Advent. Oke, kita bergabung di Jalan Teguh Umar. Kita melintasi simpang Abdul Muluk ya guys, Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Muluk. Kita masih di Jalan Teguh Umar. Melintasi Gedung Juang guys ya, Tugu Perjuangan, kantor pos dan stasiun Tanjung Karang ya. Buat teman-teman yang mau menggunakan armada Damri atau bus Damri, kereta di sini ya guys ya, stasiunnya. Cuma info yang gue dapat, kereta ini hanya sampai jam 2 siang ya guys, bener nggak? Mungkin teman-teman ada yang lebih paham, bisa tambahin di kolom komentar. Kita ambil kanan guys, bergabung di Jalan Raden Intan. Thank you.
Nah, kita melintasi Tugu Adipura guys, atau Tugu Gajah ya. Kita ambil kanan guys, bergabung di jalan Ahmad Yani. Di ujung jalan Jenderal Ahmad Yani ini guys, ada Tugu Pengantin ya. Kita ambil kiri guys, ke arah Teluk, dan bergabung di jalan Walter Mongin City guys. Depan ini ada simpang guys ya. Kita bisa ambil kanan ataupun kita lurus, karena sekarang ini panas ya guys, siang hari ini gue mau ambil kanan aja ya, lewat jalan Dokter Raden Saleh. Setelah akhir jalan Raden Saleh ini guys, ketemu jalan Pangeran Emir M. Nur. Kita ambil kiri guys ya, ini dua jalur. Ya, kita lihat di sini ada turunan curam banget guys. Bisa lihat ya. Di sini sering terjadi kecelakaan. Jadi buat teman-teman harus ekstra hati-hati. Terutama pengendara sepeda motor ya, di malam hari. Nah, di sini kita harap pelan-pelan ya guys. Nanti di depan ada putaran. Kita nggak muter, tapi kita belok kanan. Nah, kebetulan di depan ini ada rambu ya. Kita lurus Teluk Betung, kiri, kanan ke Pemiling dan Pasing. Ini kita ambil kanan guys. Di jalan ini juga terdapat turunan dan tanjakan yang cukup curam sih menurut gua. Tapi nggak securam tadi. Kenapa gua ambil jalur sini guys? Selain jalurnya adem, di sini nggak pernah ada penumpukan kendaraan, kecuali ada keadaan-keadaan darurat tertentu, seperti truk mogok ataupun bencana alam ya. Ini di depan ada simpang, kita ambil kiri guys. Bergabung di Jalan Raden Imbakusuma. Kita melintasi PDAM guys. PDAM sekarang udah banyak berbenah ya. Di sini juga dibikin kawasan wisata Sumur Putri. Nah, di penghujung jalan Raden Imbakusuma ini guys, ada simpang ya. Kalau kanan ini ke Taman Wisata Bumi Kedaton, kiri ke Komplek Perumahan Citra Garden ya, ini kita masih lurus.
kita melintasi simpang apa ini guys? Oke guys, kita sudah hampir di penghujung video ya. Sebentar lagi kita akan mengakhiri perjalanan di jalan Julkarnain Subing. Kemudian kita belok kiri ke jalan RE Marta Dinata. Oke, buat teman-teman yang ada kritik saran, silahkan tulis aja di kolom komentar. Kita saling berbagi pengalaman ya, saling berbagi informasi juga. Tentunya bisa menambah pengetahuan dan persahabatan guys. Nah, oke guys, kita sudah sampai di akhir video ya, tepatnya di Pantai Bergading. Jadi kita lihat jam ini berangkat tadi dari Urip itu jam 12 pas ya. Sekarang jam 12.26. Jadi estimasi sekitar 25 sampai 26 menit santai ya perjalanan. Oke, buat teman-teman yang belum pada subscribe, klik dulu tombol subscribe. Sampai ketemu lagi di video Mas Super Project berikutnya. Salam persahabatan, salam persaudaraan.